Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan melihat suasana yang baru. Kita sekali-kali lihat ini fenomena pada saat terjadinya panen, yang panen udang. Panen udangnya itu yang udangnya varietas Panaru, yang terletak di ini lokasinya di Muara Kalijali atau lebih tepatnya di Pantai Keburuhan atau Pantai Masir Buncu, Kecamatan Ngombel, Purworejo. Ini tadi tata caranya seperti ini. Orang melempar jala atau jaring, kemudian buat ini nanti akan diangkat ke atas. Nanti kita juga akan tanya-tanya langsung dengan yang bersangkutan. Ini kalau diwadahi per ember, satu embernya itu 50 kilo. Jadi silakan saksikan ini proses panen udang panamnya di tambak yang di komplek dekat parkiran Pantai Pasir Buncu atau Pantai Keburuan. Silakan dinikmati ya. Nah, alon. Gus tiba kayak papat po limo kae. Udang kelihatan anu batas ekspor. Ekspor luar negeri. Thank you.
Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga video ini bisa menjadi referensi jika kita belum pernah melihat orang memanen udang yang ditambak lagi. Prosesnya seperti ini, perjuangan dari rekan-rekan petani kita yang berjuang untuk memanen ikan ini seperti ini prosesnya. Sehingga kita harus bersyukur Indonesia menghasilkan banyak petani udang yang bisa mensejahterakan dari kehidupan petani-petani tambak udang di produk khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk meningkatkan visi kecerdasan anak bangsa. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Banyak salah dalam berkata, saya mohon maaf yang seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Edersi, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.